Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara membuat foto manipulasi dengan style seperti ini. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu gambar hewan yang akan diterapkan pada foto manipulasimu. Sebagai contoh, saya akan menggunakan gambar rusa yang saya temukan di unsplash.com. Dan mari kita buka aplikasi PicsArt dan pilih gambar rusa tersebut. Dan kita masuk ke menu Tools atau alat, kemudian pilih Crop. Seleksilah pada bagian subjeknya saja. Selanjutnya, kita akan menghapus pada bagian backgroundnya. Jadi, kita masuk ke menu Draw atau Gambar. Kita klik Layer, dan kita ubah Blend Mode-nya menjadi XOR untuk layer pertama. Dan kita masuk ke menu Brush. Di sini, kita gunakan kuas yang keras. Atur Size menjadi sekitar 70, untuk Opacity menjadi 100, kemudian untuk Hardness menjadi sekitar 95, dan aktifkan Zoom Ability. Mari kita hapus pada bagian background-nya dengan pelan-pelan saja. Kemudian kamu bisa menggunakan eraser untuk menghapus seleksi. Nah, jika background foto ini telah transparan, kita klik centang jika selesai. Kemudian kita simpan foto ini ke galeri. Dan kita kembali ke menu awal. Klik blank di sini. Mungkin saya tetap mengeditnya dalam keadaan portrait, karena pas saya nyoba ngedit dalam keadaan landscape, ternyata banyak error yang dikarenakan bug. Oke, kemudian kita masuk ke menu tools atau alat, dan pilih crop. Kita crop menjadi portrait atau 4:5. Dan kita masuk ke menu draw. Kita klik layer, dan klik icon fill di sini. Kita gunakan warna abu-abu. Selanjutnya, kita masuk ke menu Add Photo dan tambahkanlah gambar langit mendung. Seleksilah pada bagian langitnya saja dengan menggunakan crop. Jadi saya meletakkannya kurang lebih seperti ini. Kemudian klik icon eraser, atur erasernya menjadi lembut dengan menurunkan hardness, opacity, dan menaikkan size. Dan hapuslah di bagian bawah secara halus untuk menciptakan efek gradual. Kemudian kita masuk ke menu add photo lagi, kita tambahkan gambar awan seperti ini. Dan kita ubah blend mode-nya menjadi screen untuk menyeleksi pada bagian cahayanya saja. Supaya lebih rapi, kita masuk ke menu adjust dan naikkan kontras. Kemudian turunkan brightness
Jadi saya meletakkannya kurang lebih seperti ini. Seperti biasa, kita hapus di bagian pinggir dengan menggunakan eraser yang lembut. Kemudian, lakukanlah hal yang sama untuk menambahkan gambar awan lainnya. Dan tidak lupa, kita juga tambahkan gambar tanah. Kita letakkan di bagian bawah. Kemudian klik eraser. Hapuslah di bagian atas menggunakan eraser lembut untuk menciptakan efek gradual juga. Selanjutnya, kita masuk ke menu tools atau alat dan pilih adjust. Di sini kita turunkan saturasi semuanya supaya foto ini menjadi hitam putih. Kemudian menaikkan kontras menjadi sekitar 50 dan menurunkan brightness menjadi sekitar -20 supaya terlihat sedikit gelap. Kemudian kita masuk ke menu add photo lagi. Tambahkanlah gambar hewan yang telah kita hapus backgroundnya. Kemudian scale up dan letakkan pada bagian langit kurang lebih seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu adjust. Di sini kita turunkan brightness supaya terlihat lebih gelap dan turunkan saturasi semuanya supaya menjadi black and white. Kemudian kita juga turunkan highlights dan shadow. Supaya terlihat lebih datar, kita bisa turunkan kontrasnya. Kemudian saya akan menurunkan opacity menjadi sekitar 53. Dan kita masuk ke eraser. Hapuslah pada bagian tertentu supaya gambar hewan ini seolah-olah berada di balik awan. Dan tidak lupa kita atur erasernya ke eraser yang lembut. Jika selesai, klik centang. Kemudian kita masuk ke add photo lagi. Di sini kita tambahkan gambar awan. Dan kita ubah blend mode-nya menjadi screen untuk menyeleksi pada layar putih saja. Supaya lebih rapi, kita masuk ke menu adjust. Di sini kita naikkan kontras. Dan jangan lupa, kita turunkan saturasi semuanya supaya menjadi hitam putih. Oke. Jadi saya akan meletakkannya di depan gambar rusa. Ya, hanya untuk menambahkan tekstur awan saja. Kemudian kita masuk ke menu add photo lagi dan pilih fotomu yang akan diedit. Kemudian kita crop. Seleksilah pada bagian subjeknya saja. Dan kita masuk ke eraser. Nah, supaya lebih mudah, kita klik select dan pilih person untuk menyeleksi pada bagian subjeknya saja. Kemudian kamu bisa memperbaiki pada bagian-bagian yang masih belum rapi. Jadi saya meletakkannya di bagian sini. Dan kita masuk ke menu adjust. Dan aturlah sehingga pencahayaan dan warnanya sama.
Selanjutnya, kita akan membuat efek cahaya dan efek bayangan. Jadi, kita masuk ke menu Draw. Untuk membuat efek cahaya, kita masuk ke layer. Dan kita ubah blend mode-nya menjadi Add untuk layer pertama. Kemudian, kita ubah warnanya menjadi putih. Dan kita masuk ke menu Brush. Di sini, kita atur size menjadi penuh. Untuk opacity menjadi 20. Kemudian untuk hardness menjadi 1. Dan aktifkan zoom ability. Mungkin opacity lebih kecil lagi. Ya, mari kita gambar pada bagian tertentu untuk menciptakan efek cahaya. Sebagai contoh, saya ingin menambahkan efek cahaya pada bagian awan. Jadi ini adalah perbedaan efek cahaya. Kemudian kita akan membuat efek bayangan. Jadi kita buat layer kosong baru. Di sini kita hanya mengubah warnanya menjadi warna gelap seperti warna hitam. Dan gambarlah pada bagian tertentu untuk menciptakan efek bayangan. Jadi untuk efek bayangan, kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan klik centang jika selesai. Kemudian kita masuk ke menu efek. Kemudian pilih di bagian colors. Dan gunakanlah efek colorize. Dan kita ubah blend mode-nya menjadi darken. Kemudian kamu bisa mengubah warnanya di sini. Jadi saya ingin mengaturnya menjadi sekitar 32 untuk mendapatkan warna oranye. Dan kita simpan foto ini ke galeri. Sebagai sentuhan terakhir, saya ingin mengeditnya lagi menggunakan aplikasi Adobe Lightroom. Di sini saya hanya mengatur pada bagian basic adjustment, warna, efek, dan juga menambahkan beberapa selektif. Jadi begitulah cara membuat foto manipulasi dengan style seperti ini. Dan sekian dulu videonya, terima kasih banyak telah menonton. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan like. Jangan lupa follow Instagram Danny King. Dan sampai jumpa di video berikutnya.